Oh, cantiknya. Masya Allah. Adik, assalamualaikum. Seronok. Seronok, alhamdulillah. Seronok menikmati air yang Allah ciptakan. Seronok, adik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inilah Jabatan Pertanian Negeri Perlis yang menanam buah mangga harum manis ya di sini ya sahabat ya. Ini ya Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syekh Sayyid Sirajuddin. Oke, baiklah sahabat, selepas saya tunjukkan kepada sahabat bagaimana pokok mangga harum manis yang sangat terkenal di Perlis ini sebagai pengeluar mangga harum manis. Saya terus menuju ke Sungai Batu Pahat ya, dan di Malaysia inilah negara paling utara di Malaysia. Selepas bukit itu sudah Thailand dah. Bukit di depan sana tuh, bila sebelah bukit saja itu sudah Thailand ya. Kita tengok ada ladang anggur ya sahabat. Kita tengok dulu di mana itu ladang anggur. Bukit Air. Nah, di Sungai Batu Pahat ini, di Sungai Batu Pahat ini ada Taman Ular, Taman Rekreasi. Kita tengok dulu ya. Ada tempat untuk golf. Memang Masya Allah, ada rumah-rumah ini ya. Masya Allah cantiknya sahabat. Inilah di pedalaman Malaysia yang paling utara sahabat, pedalaman semenanjung utara Malaysia yang berbatasan langsung dengan negara Thailand. Tapi ini ada lori-lori yang keluar masuk, mungkin ada pembinaan ya sahabat. Kita terus saja mencari ladang anggur. Inilah ladang anggur. Kita tengok ladang anggur di kenapa ditutup ya? Mungkin ada pintu masuk yang lain. Allah, ada bukit yang begitu cantik sahabat. Oke sahabat subscriber semuanya, ini Jabatan Pertanian Negeri Perlis, juga ada Taman Anggur. Masya Allah cantiknya sahabat. Ini kalau sahabat ingin datang ke sini, boleh mengambil gambar di sini. Ini buah anggur ya, Laman Cardinal. Dan di sini ada pemandangan yang cantik nih. Masya Allah cantik.
Kita tengok di sini. Pengunjung-pengunjung hari ini ramai. Oh, ini anggur. Ada tempat untuk relax. Inilah suasana negeri Perlis, Indra Kayangan, yang pada hari ini ramai pengunjung. Saya naik, sahabat, untuk melihat pemandangan dari atas supaya sahabat semua tahu. Inilah suasana dari atas ya. Banyak sekali, walaupun hari ini bukan hari cuti ya sahabat, rupa-rupanya banyak sekali yang datang untuk bersantai bersama keluarga, rilek-rilek, menikmati suasana alam ciptaan Allah yang begitu indah. Itu adalah ladang anggur. Saya akan pergi ke sana, sahabat. Ladang anggur ya. Laman Sabella. Ini tempat yang dikomersialkan oleh Jabatan Pertanian Negeri Perlis. Boleh mengambil gambar, berfoto-foto di sini. Oh, inilah keunikan Malaysia ya. Dan ini free. Para yang pengunjung di sini tidak dikenakan biaya. Free of charge. Begitu luas. Jadi disediakan oleh Jabatan Pertanian Malaysia untuk dinikmati oleh warga dan seluruh warga Malaysia yang ingin datang dan berkunjung untuk melihat sendiri pemandangan alam ciptaan Tuhan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini adalah laman anggur ya. Baiklah sahabat, saya akan menuju ke tempat yang lain ya sahabat. Terima kasih sudah menonton. Kita tengok ya, suasana yang ramai. Ini daripada mana? Daripada mana nih? Daripada mana? Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli على محمد يا رب صل عليه وسلم فإنه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم فإنه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم semua akan mendekat ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah memudahkan perjalanan saya. Engkau telah menunjukkan betapa kebesaran-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, amin, amin. Terima kasih ya Allah. Sahabat, menikmati alam ciptaan Allah ini satu karunia yang sangat besar ya Allah. Oleh sebab itu maka sahabat semuanya yang masih diberi kesempatan oleh Allah supaya menggunakan sebaik-baik mungkin untuk menjadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Baik sahabat, inilah tempat yang dikomersialkan oleh Jabatan Pertanian Malaysia di negeri Perlis. Tempat seperti ini, saya boleh menjadi saksi, ini adalah tempat yang free ya, gratis, tidak dikenakan biaya satu ringgit pun untuk datang ke sini, masuk ke sini. Karena saya masuk tadi, saya tidak ditanya tiket, saya tidak ditanya apa-apa, dan parkir, tempat parkir juga luas, surau disediakan, kemudahan, semua kemudahan disediakan. Cuma apa yang ingin disampaikan oleh kerajaan adalah untuk memberikan pembukaan ekonomi kepada penjual-penjual di sini, supaya yang datang ke sini sudi untuk membeli makanan ikan, dan membeli daripada penjual dan memberikan makanan tersebut kepada ikan ya. Itu ada surau ya sahabat, memang cantik sahabat. Saya akan ronda di sini ya, tasik-tasik ini ya. Sememangnya kerajaan Malaysia memberikan perhatian yang sangat bagus supaya mengekalkan keharmonian di antara masyarakat. Begitulah cara Malaysia membangunkan peradaban untuk sebuah negara ya. Ini milik kerajaan negeri ya ini. Masya Allah. Baiklah sahabat, saya terus menuju ke Bukit Air. Ada sebuah teknologi park, ini milik kerajaan juga, teknologi park Malaysia TPM ya. Saya akan buat video di sini. Bagi sahabat-sahabat yang pernah bertugas di teknologi park Malaysia di Perlis ini, di sebelah kanan ya sahabat, boleh tengok sendiri. Inilah Empire teknologi park Malaysia ya. Teknologi Park Malaysia. Baiklah sahabat, saya terus ke resort ya. Anak gelung. Ini jalan di tengah-tengah hutan ini sahabat. Memang tidak akan ada rumah di sini sahabat. Saya masuk juga sahabat, karena peluang inilah yang saya nantikan di saat tidak turun hujan, cuaca yang bagus, dan dengan ini saya boleh masuk ke tempat paling dalam di Malaysia. Kawan tutup dapat tiket. Oh ini di sana kawan tutup. Kita terus saja sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rimba Herba Perlis. Bismillah, bismillah, bismillah. Terus masuk di kawasan ini ya. Oh, rupanya di sini ada hutan simpan kekal negeri Perlis.
Bukit Bintang ya, sahabat. Ada juga Bukit Bintang di sini. Komplek Basikal. Mana ini? Memang dalam. Kompleks Basikal Lasak. Oke sahabat, saya akan menuju terus ke Bukit Air ya sahabat, karena waktu pun sudah pukul 5 petang, saya kena menuju ke Kuala Perdis lagi ya sahabat, supaya dalam video kita kali ini memang saya terus di atas kereta lah banyak-banyak, jarang turun untuk berjalan kaki ya, karena di hutan simpan Perlis ini di Bukit Bintang ya. Inilah yang paling utara di Malaysia. Ada Bukit Air Resort dan ada juga Bukit Air. Sahabat subscriber dari seluruh pelosok Nusantara di seluruh Indonesia dan sahabat subscriber dari seluruh Malaysia yang berada di Sabah Sarawak, yang berada di Johor, yang berada di Johor Darul Takzim, di Kuala Lumpur, di Selangor, di wilayah Persekutuan dan Negeri Sembilan, dan juga Perak, Pahang, Terengganu, Kelantan, ada lagi Pulau Pinang, ada lagi Kedah, dan juga Perlis ya. Semoga petualangan-petualangan ini membawa makna bagi kita semua bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua ada gunanya. Selamat datang Taman Eko Rimba Bukit Air. Oh, inilah Bukit Sungai, Jalan Anak Kecong, Bukit Sungai. Ah, ramai yang nak mandi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan tengok. Alhamdulillah wa syukurillah ala ibadillah, sahabat subscriber semuanya. Inilah Bukit Air ya. Ternyata di sinilah tempat yang saya ingin tuju, yaitu Nun paling utara semenanjung Malaysia. Di Bukit Air inilah seolah-olah bukit inilah yang menjadi saksi bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk semua makhluknya, yaitu dengan air, dengan bukit, dengan hutan-hutan rimba. Masya Allah. Ini di sekeliling saya ini, saya dapat menyaksikan kita video depan ya. Lah keadaan masa sekarang, kita nanti beli makanan pakcik tuh. Katanya budak-budak di sini. Oh, masya Allah airnya. Masya Allah sejuknya. Masya Allah. Oh, masya Allah cantiknya. Itulah Bukit Air ya. Tempat mereka untuk mandi-mandi berseronok, sahabat. Masya Allah. Memang cantik. Satu air terjun yang mengalir daripada bebukitan terus dapat digunakan sebagai tempat mandian. Saya juga ingin mandi di sini, sahabat. Masya Allah. Ini di atas bukit ya. Di atas bukit ini ya. Masya Allah. Kita tengok nih. Baiklah, sahabat. Saya menaiki tangga, sahabat. Masya Allah. Allah memberikan kemudahan kepada saya untuk melihat sendiri bahwa semua alam yang diciptakan oleh Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim
Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah, masya Allah, begitu cantik, begitu cantik sahabat. Sahabat, inilah bukit air ya, inilah bukit air di negeri Perlis sahabat, dapat digunakan mandi terus dan dapat dinikmati oleh rakyat Malaysia. Masya Allah, masya Allah, cantik. Cantik, cantik. Mereka membawa makanan untuk dimakan di tepi, di tepian. Seolah-olah tempat inilah yang dicari oleh semua orang untuk menikmati suasana alam. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan disinilah Allah menjadikan nikmat-nikmat yang terasa sungguh oleh manusia, yaitu dengan adanya hutan, dengan adanya bebukitan, dan dengan adanya air-air yang mengalir sahabat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya akan bersolawat lagi untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah sahabat, Allah memudahkan perjalanan saya, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, cantiknya. Ya Allah. Ya Allah. Masan. Inilah. Gelap. Daripada mana nih? Daripada mana? TUTM Perlis. UITM Perlis. Masya Allah. Ini anak-anak pelajar yang kesini. Silah, silah. Masya Allah. Sahabat, saya ingin bersolawat di bawah bukit ini, sahabat. Assalamualaikum, Pak Cik. Pancing apa, Pak Cik, ini? Ada ikan nggak? Masya Allah. Menikmati sebuah pemandangan yang Allah ciptakan, Pak Cik. Sangat cantik, Pak Cik. Oke, sahabat. Saya akan berselawat di sini, sahabat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Allah, alhamdulillah. Air yang mengalir begitu indah ya Allah. Jernihnya air yang mengalir begitu indah ya Allah. Ya Allah, di sana sahabat, nun jauh di sana, ada lagi tempat untuk dinikmati sahabat. Saya terus mengambil video adik-adik yang sedang menikmati. Masya Allah, cantiknya. Masya Allah. Adik, assalamualaikum. Seronok. Seronok, alhamdulillah. Seronok menikmati air yang Allah ciptakan. Seronok, adik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan alhamdulillah, adik. Ini Allah yang ciptakan air ini. Allah juga yang ciptakan bukit ini. Allah yang ciptakan alam semesta dengan pohon-pohon, bukit-bukit semua nih. Kita ucap sama-sama. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih, dek. Masya Allah. Allah sahabat, di depan pula ada aliran air yang begitu jernih ya. Masya Allah. Cantik. Masya Allah. Mereka bermain menikmati. Saya akan mencoba untuk mengajarkan dan mengucapkan syukur kepada Allah sahabat. Masya Allah. Wow. Masya Allah, cantik. Cantik, 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 cantik. Masya Allah. Masya Allah. Inilah. Inilah titik awal air itu berawal ya, sahabat. Jadi rupa-rupanya air itu semua dari sini. Air yang jatuh tadi semua dari sini.
Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Airnya banjir nih sahabat. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Saya memegang air. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Ini kiranya dari mana, Dek? Ya. Dari mana, Bang? Dari mana nih, Bang? Saya dari Pining. Orang Pining? Ya. Orang Pining. Oi, samalah kita pun dari Pining. Ganti. Tapi belajar ke mana sekarang? Saya kerja kat Pining. Kerja kat Pining. Memang hari ini memang jalan-jalan nak kail ikan saja. Jalan-jalan piknik. Oh, mesti ada makwa macam ni. Apa nanti saya masuk YouTube, Bang? Inilah keseronokan orang-orang Malaysia. Sebab saya daripada Indonesia. Dari mana? Saya daripada Surabaya. Saya nak tunjukkan pada semua rakyat Indonesia lah, tak kira orang Malaysia lah, semualah. Inilah kehidupan di Malaysia. Depa ni hidup dia sederhana tapi kaya raya. Tengok ni. Masya-Allah. Masya-Allah, menikmati pemandangan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bukit yang begitu nun jauh di Semenanjung Utara, kan ini di Semenanjung Utara. Kiranya lepas ini Thailand, kan? Masya Allah, ini kiranya lepas bukit ini dah Thailand dah. Rukmedai itu. Medai. Oke, terima kasih ya. Ini adalah suasana di hutan simpan negeri Pirlis yang berada di di Bukit Batu Pahat ya sahabat. Semua mereka menikmati pemandangan, menikmati suasana, yaitu sumber air yang begitu murni, yang natural, dapat dinikmati di suasana yang penuh dengan keceriaan ini. Sahabat, keletihan rasanya hilang selepas saya menyaksikan keindahan-keindahan alam ini. Ini adalah nikmatullah, nikmat daripada Allah. Seperti saya waktu kecil bermain-main. Oke. Cantik. Inilah. Buat lompat. Allah, masya Allah, seronoknya masa kecil, masya Allah. Dari mana, Dek? Dari mana? Oh, dekat-dekat saja. Oh, sayang Malaysia ya. Baik, inilah anak-anak Malaysia yang akan menyambung generasi. Saya tanamkan di dalam jiwa mereka sayangi Malaysia dan bersyukur kepada Allah karena kalau saya sampaikan di dalam auditorium, di dalam majelis-majelis, mungkin dia tidak akan hadir. Karena itu saya harus datang ke tempat ini dengan memberikan pesan-pesan yang baik kepada generasi muda. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sungai Batu Pahat, Perlis Indra Kayangan, untuk sahabat subscriber semuanya. Assalamualaikum Pak Cik. Minta maaf saya ambil video. Saya nak expose dalam YouTube. Tak apalah. Pakai dulu. jauh lagi. Okey. Ya. Dalam video YouTube lah. Saya ni daripada Indonesia, Pak Cik. Saya daripada Indonesia. Saya nak tengok Malaysia. Inilah Malaysia, begitu cantik. Alhamdulillah, syukur. Saya tengok semua orang pun baik-baik. Masya Allah, bila kami datang pun memang seronok lah. Tempat-tempat daripada Surabaya. Ya. Tapi sudah lama lah duduk Malaysia. Duduk utara ni. Saya di Pining. Ya.
Saya di Pining tuh buat jual-jual mesin. Jual mesin. Mesin untuk kilang-kilang. Macam itulah. Tapi dah lama kerja, letih ya, kena main jalan-jalan. Sebab bila saya balik Indonesia nanti, Pak Cik. Bila tanya anak cucu, pernah pergi Malaysia? Pernah. Bila tanya mana tempat, lagi tak tahu pula. Tak tahu orang Malaysia ni macam mana, tak tahu nak cerita. Tapi apa yang saya rasa ni, orang Malaysia ni baik-baiklah. Sama. Tapi kita boleh rasa lah. Betul, betul. Dia yang paling erat, ya. Indon dengan Malaysia. Ya. Dia punya bahasa sama. Ya. Kita dengan Thailand tak sama. Ya. Kita dengan Filipin juga. Ya. Indon, Malaysia, Brunei, Singapura. Masalah itulah kita sebut serumpun. Dia macam bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu. Betul. Saya pun tengoklah sejarah-sejarah tu, kerajaan-kerajaan tu dulu pun tak kira daripada kerajaan Indonesia pun boleh tolong sini, kerajaan dulu-dulu raja-raja bila Kedah kena serang, dia pun mai tolong. Macam tu. Mana dari tok moyang kita dulu dah. Iya. Dah ada persahabatan silaturahim. Ya, asal usul macam kita ni daripada keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ya, kalau kita baca itu silah dia. Ya. Kita daripada keturunan Nabi Ibrahim. Yang anak dia nama Ismail. Bukan. Ishak. Anak dia dengan bini yang ketiga. Oh. Dia daripada sana masa tu apa ni? Dekat sana yang Wahabi punya tu. Dia dah serak Wahabi dekat arah Saudi. Ha, dia punya anak tu melari ke sebelah ni. Itu yang kita punya serumpun tu. Oh. Patutlah bila Tuanku Syekh Sirajuddin tu pun dia ada Syekh Sayyid Sirajuddin. Rupa-rupanya keturunan daripada Rasulullah. Bila Raja Perlis ni. Masya Allah. Baik. Terima kasih berkongsi pengalaman. Alhamdulillah. Salam serumpun. Saya nak kuala pelih lagi. Saya nak tunjuk satu Malaysia. Salam. Sebelah negeri mana lagi dah pergi? Saya baru sebelah Kedah pun tak habis. Perlis pun tak habis. Pinang, Perak. Saya nak mula daripada Kelantan. Okey. Kalau sebelah Kelantan dia itu kebanyakan keturunan Siam lah. Ya. Ini pun tak ada kan. Sebelah Kelantan. Kalau kita ikutlah cerita dulu-dulu. Apa ni? Yang wali-wali ni. Ya. Asal dia bukan daripada Indon tau. Dia asal daripada sebelah sini lah. Daripada keturunan Nabi Ibrahim. Lepas tu daripada Kelantan. Dia pergi ke Indon. Betul. Bukan daripada Indon. Datang ke sini. Iya. Kelantan pergi ke Indon. Iya, betul. Setelah itu ada sunan-sunan. Inilah anak kita cerita dari itu. Tapi disebabkan Inggeris dia tak nak bagi ini, itu dihilangkan sejarah. Baik. Nanti saya share video ini ya dekat YouTube. Sebab saya pun kalau tengok seorang saja, orang lain tak boleh tengok. Terima kasih. Sahabat subscriber semuanya, selepas saya memperlihatkan kepada subscriber semuanya, kepada penonton semuanya, saya ingin membawakan ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah Maryam, yaitu surah Al-Isra, yaitu yang berbunyi idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Sahabat, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sampai tempoh kami hendak membinasakan penduduk di sebuah negeri, kami peringatkan terlebih dahulu, kami memberikan isyarat-isyarat terlebih dahulu kepada kaum yang melampaui tersebut untuk bertaubat. Dan lalu mereka menderhaka
menderhaga dan terus menderhaga, maka Allah berhak untuk menghancurkan sehancur-hancurnya selepas Allah memberikan peringatan. Al-Quran Al-Karim Surah Al-Isra ayat 16. Semoga dalam video-video saya ini, apa yang ingin saya sampaikan bisa dapat diterima dan difahami oleh penonton-penonton saya dan semua sahabat Anda. Semoga kita tidak tergolong orang-orang yang menderhaka kepada Allah. Sadaqallahul adzim. Oke, baiklah sahabat, compio saya wes anggap nice. Jadi pada bukit air ini saya menuju ke Kuala Perlis ya sahabat. Semoga Allah selalu memudahkan perjalanan dan memberikan keselamatan di dunia dan akhirat.